thank <laughs> you Salam, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih semua saudara sahabat yang sudah menonton video-video saya. Santapan hari Minggu kali ini kita akan bersama-sama belajar dari Kitab Yehezkel pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak kami bersyukur karena minggu pagi ini kami boleh kembali bertemu dengan semua saudara, sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Dan kami kembali akan belajar dari kebenaran firmanmu. Khususnya dari perjanjian lama yang tertulis pada kitab Yeskel pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti, memahami dengan sederhana, dan terlebih khusus lagi, kami boleh melakukan kebenaran Firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, supaya hari ini, pada minggu ini, kami kembali juga diberkati melalui kebenaran Firman Tuhan yang akan kami dengar. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeskel pasal 34 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, Beginilah firman Tuhan Allah: "Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan." Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi serigala, maaf, bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak, dan tersesat di semua gunung, di semua bukit yang tinggi, ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya, oleh sebab itu. Hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah: "Sesungguhnya, oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku." Melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah: "Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka." dan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu akan gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari Yesaya 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini dalam satu tema waspadalah terhadap gembala yang jahat. Judul ini memang sesuatu yang sangat keras, sesuatu yang sangat tegas dan tentu tidak diinginkan oleh setiap orang untuk mendengarnya. Tetapi perhatikanlah inilah firman Tuhan yang disampaikan dalam satu bentuk nubuatan kepada seorang nabi yang bernama Yehezkel. Jadi dalam minggu pagi ini memang kebenaran firman Tuhan ini dikhususkan kepada seorang gembala atau juga gembala-gembala. Tentu kita bisa dapat perluas. Gembala bukan hanya berarti gembala dari satu gereja, atau dari satu komunitas, dan kalau kita mencoba memperluas, gembala adalah setiap orang yang memimpin umat Tuhan dalam banyak konteks, apakah itu dalam konteks keluarga, dalam konteks gereja, dalam konteks bangsa, atau juga mungkin dalam konteks kelompok-kelompok sosial yang lain. Hari ini kita akan membahas tema waspadalah terhadap gembala yang jahat, yang pertama. Yang mau kita perhatikan ialah siapakah gembala yang jahat yang dimaksudkan. Kalau kita memperhatikan Perjanjian Lama, maka gembala status atau sebutan gembala seringkali juga dikenakan kepada para pemimpin. Apakah pemimpin itu seorang raja? Apakah pemimpin itu seorang imam maupun nabi? Dan tua-tua tokoh-tokoh yang memimpin umat Tuhan dalam setiap periode waktu di dalam perjanjian lama merekalah yang disebut sebagai gembala atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai roim. Nah, dalam teks ini tentu kita telah mendengar tadi bahwa Tuhan dengan tegas menegur para gembala karena mereka sesungguhnya tanpa sadar telah gagal dalam pekerjaan mereka sebagai pemimpin. Ya, terutama dalam kepemimpinan atau tugas mereka secara rohani untuk membawa umat Tuhan kepada satu kondisi di mana kondisi yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu ketika kita bicara tentang konteks Yeskel, maka kita bertemu dengan sejarah bangsa Israel yang sementara berada di dalam pembuangan. Sesungguhnya itulah konteks kegagalan gembala yang dimaksudkan. Mengapa bangsa Israel sampai dibuang ke pembuangan? Ya, kalau kita memperhatikan pembuangan selama kurang lebih 70 tahun sesuai dengan nubuat Yeremia. Ini adalah bentuk kegagalan yang dilakukan oleh gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin dalam konteks itu tentu dia bisa menjadi seorang raja, seorang imam, seorang nabi, tua-tua dan sebagainya. Misalnya kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ke-8. Di sana dicatat bahwa para imam, juga nabi, juga raja telah tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal itu menyebabkan bangsa Israel juga menjadi memberontak kepada Tuhan. Kita perhatikan, jadi yang dimaksudkan para gembala dalam konteks itu tentulah para pemimpin, raja, nabi, imam, tua-tua. Nah, sekarang yang kedua, apa gerangan dosa atau pelanggaran yang dibuat oleh para gembala ini? Dalam pembacaan kita tadi sangat jelas. Namun ketika saya mencoba membuat satu uh, penelitian YSK 34 ayat 1 sampai dengan 10 dan saya mencoba menelitinya dalam bahasa asli Alkitab maka akan sangat kelihatan apa sesungguhnya dosa gembala yang jahat itu. Ya. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu mereka Menggembalakan dirinya sendiri, wah ini ya. Jadi, kalau kita memperhatikan, misalnya di dalam ayat yang uh, kedua, ya, gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri, bukan menggembalakan domba-domba. Perhatikan, jadi yang pertama yang bisa kita lihat dari banyak perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Maka, sebenarnya terbagi pada dua bagian besar. Yang pertama, mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Saya ulang: pertama, melakukan segala sesuatu atau hal-hal yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Yang kedua, tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan kalau kita memperhatikan ya kalau kita memperhatikan misalnya di dalam ayat yang ketiga kamu menikmati susunya dari bulunya kamu buat pakaian dan seterusnya ya sebenarnya dalam bahasa asli kita tidak akan membaca susu tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah lemak ya jadi kalau kalau kita melihat dalam gramatikal bahasa asli Alkitabnya maka kira-kira pembahasannya agak sedikit lebih kaku dikatakan lemak dari domba-domba itu kalian sedang terus-menerus menikmati atau memakannya itu yang pertama. Jadi mereka mereka melakukan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Karena apa? Karena dalam uh, imamat pasal 1 maupun dalam pasal 3 itu sangat jelas bahwa uh, lemak yang ada pada binatang kurban yang sedang dipersembahkan itu harus dibakar habis di atas mes babakara. Ya, tetapi mereka katakan mereka lakukan sekarang terbalik. Mereka justru makan makanan lemak itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulu domba itu secara terus-menerus mereka pakai. Ya. Jadi bulu domba pada waktu itu mungkin sedikit berbeda dengan bulu domba yang mungkin agak uh, kita kenal dengan domba sekarang. Memiliki domba yang memiliki kualitas bulunya kualitasnya baik. Bulu merupakan bagian penting dari domba untuk dibuat pakaian, ya. Dan itu tidak salah kalau seorang gembala membuat uh, bulu domba uh, sebagai pakaian. Tetapi persoalannya ialah bahwa per para gembala ini hanya mengambil bulu-bulu itu dan berorientasi pada diri mereka sendiri. Ya. Tentu tidak salah sekali lagi, ya, tetapi persoalannya karena mereka berorientasi pada diri mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan dikatakan yang gemuk, yang tambun, ya, secara terus-menerus mereka sembeli Berarti apa? Kalau yang gemuk dan tambun mereka terus-menerus sembeli Berarti mereka uh, membuat pengabayan kepada domba-domba uh, yang tidak gemuk Ya Biasanya domba-domba yang gemuk Yang tambun itu disembeli sebagai korban Tetapi dalam konteks ini Mereka menyembeli untuk kepentingan mereka Ya jadi coba nanti Saudara atau kita perhatikan misalnya Mazmur pasal 22 ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan begini. Ya. Kalau kita memperhatikan oke okay, uh, Mazmur pasal 22 ayat 27 orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya yang dimaksudkan dalam pembacaan ini adalah kepentingan diri sendiri. Ya. Ayat 3 dalam pembacaan kita dalam pasal 34 tadi diakhiri ya. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3 bagian terakhir, tetapi domba-domba itu sendiri kamu tidak gembalakan. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Kalau kita mengulang catatan dari atas tadi ya, ya lemaknya terus-menerus mereka makan bulunya terus terus menerus mereka gunting dan dijadikan pakaian yang gemuk terus menerus mereka sembeli untuk dinikmati menjadi makanan secara pribadi bukan untuk menjadi korban kemudian bulunya terus menerus dipakai kita perhatikan dalam pembacaan ini maka kalau saudara perhatikan ya kalau kita memperhatikan persoalannya adalah karena mereka selalu berorientasi pada diri sendiri. Sedangkan apa yang mereka nikmati, apa yang mereka ambil dari domba itu untuk kepentingan mereka ya, tidak membuat mereka untuk menggembalakan atau mengurus atau memelihara domba-domba tersebut. Oke? Okay? Ya, kemudian yang berikut, kalau tadi melakukan yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan, sekarang tidak melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Ya, kalau kita lanjutkan dalam pembacaan itu, maka yang mereka tidak melakukan, yang seharusnya mereka lakukan, yang sedang mengalami kelemahan, domba-domba yang ada dalam kelemahan, ya sama sekali tidak memperoleh perhatian dan tidak dikuatkan oleh gembala-gembala. Ya, ya domba bisa lemah karena sakit ya, karena lelah, karena terluka ya. Tetapi mereka tidak memperhatikan. Ini yang menjadi persoalan. Yang sedang sakit, yang sedang lemah itu kemudian mereka juga tidak sembuhkan. Padahal kita tahu ini tanggung jawab seorang gembala. Ketika melihat domba-dombanya mengalami sakit, mengalami terluka dan sebagainya. Seharusnya seorang gembala bisa memperhatikan, bisa menguatkan, bahkan bisa memberi kesembuhan. Ini yang kita perhatikan. Kemudian mereka tidak melakukan yang seharusnya mereka lakukan kalau kita baca ayatnya seterusnya, ya. Yang hancur sama sekali tidak dibalut. Jadi ini bukan hanya sakit biasa tetapi Mungkin terluka, atau mungkin juga ya setengah mati, ya mungkin mengalami masa-masa kritis dari domba-domba itu. Tidak mereka, ya tidak mereka balut, ya tentu kebiasaan membalut diambil dari kebiasaan seorang gembala yang benar jika menjumpai dombanya dalam keadaan terluka, ya yang sedang tercerai-berai. Oke, sama sekali tidak kalian bawa pulang. Memang di sini kita bertemu dengan domba-domba yang punya kebiasaan mungkin berkeliaran atau tersesat atau terpisah dari kawanan, ya. Artinya mereka tercerai-berai atau terbuang atau terusir, ya karena tentu ini karena kelalaian dari gembala-gembala. Nah, maka mereka katakan sama sekali mereka tidak bawa tidak cari dan tidak bawa pulang, oke? Okay? Yang berikut, yang sedang hilang, ya kalau saudara perhatikan kalimat selanjutnya, sama sekali kalian juga tidak tidak cari, ya? Mereka, ya mereka uh, tidak mencari domba yang hilang. Ini yang kita perhatikan. Coba kita baca misalnya Matius pasal 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Wah ini sangat kontras. Inilah sesungguhnya gembala yang baik. Dan kita sudah mempelajari itu melalui Mazmur Pasal 23. Tapi hari ini kita bertemu dengan satu figur gembala yang sangat jahat yang berorientasi pada diri sendiri. Ya. Pastilah seorang gembala tahu jumlah domba-dombanya. Ya. Kalau kita memperhatikan pasti seorang gembala tahu. Ya. Si anu, si anu rumahnya di sana, tempatnya begini, keadaannya begini, pasti setiap gembala akan tahu. Ya, tapi kalau kita memperhatikan ini, ada yang hilang, ini pasti karena kelalaian dan kesengajaan atau karena memang gembala itu tidak mau tahu. Inilah yang dilakukan, membiarkan domba-dombanya hilang. Ya. Sebaliknya dalam bagian yang terakhir melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan dikatakan di dalam ayat-ayat itu. Ya. Mereka menginjak-injak, ya, atau dengan kekuatan dan kekerasan, mereka terus menerus, ya, uh, menghimpit, terus menerus melakukan kekerasan terhadap domba-domba. Ini merupakan kesimpulan yang kita lihat, kesimpulan dari ayat yang keempat, ya, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Ya. Karena mereka memiliki tugas-tugas yang sungguh sangat jelas. Saudara, dari bagian yang kedua, kita masuk pada bagian yang ketiga. Apa akibat dari tindakan tindakan gembala yang jahat itu bagi domba? Kalau kita memperhatikan dari pasal 5, pasal 34 ayat yang kelima ya, sampai dengan ayat yang kedelapan. Ya, terus menerus diulang. Ya, dikatakan yang pertama, domba-domba itu terserak karena tidak ada gembala. Ya. Satu kali ketika begitu banyak orang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka murid-murid katakan kepada Yesus bahwa mereka harus disuruh pulang karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada persediaan yang harus memelihara orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi kalau kita memperhatikan, misalnya dalam konteks itu apa yang Yesus katakan? Ya, dikatakan uh, hati Yesus jatuh pada belas kasihan melihat orang-orang itu seperti domba tidak bergembala. Ini yang kita amati dari uh, diri Yesus menjadi gembala yang baik. Melihat kesusahan banyak orang yang mengikut dia, ya. tidak serta merta dia menyuruh pulang, tapi dia melihat itu seperti ya mereka haus, mereka lapar seperti domba tidak bergembala, maka dikatakan lalu uh, Yesus jatuh. Pada belas kasihan sebagai seorang gembala, itu yang pertama. Domba-domba itu berserak karena tidak ada gembala. Kau tahu, kau saudara, kalau domba-domba itu berserak atau terserak karena tidak ada gembala, akibat yang kedua ada bahaya yang mengancam domba-domba itu. Domba-domba itu menjadi mangsa bagi binatang-binatang buas yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, domba-domba itu ya, terserak menjadi mangsa binatang buas. Kemudian yang paling menjadikan domba itu tersesat. Dalam konteks kitab Yeskil dan juga mungkin dalam konteks kita hari ini. Banyak orang percaya yang tersesat. Karena gembala-gembala tidak lagi menggembalakan domba-domba, tapi menggembalakan dirinya sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, mencari kekayaan untuk diri sendiri, mencari popularitas untuk diri sendiri, tanpa melihat ada begitu banyak domba yang sedang terserak. Ada domba yang sedang terluka, ada domba yang sedang mengalami sakit penyakit, ada domba yang sedang berada dalam ambang bahaya, di mana di sekitarnya ada banyak binatang buas, ada penyesatan-penyesatan. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapapun saudara yang berdiri sebagai posisi menjadi gembala, dengar baik-baik hari ini. Ini firman Tuhan kepada Yehesir dan juga kepada kita. Tersesatnya domba-domba umat Tuhan orang percaya hari ini salah satu penyebabnya yang jelas dari firman Tuhan ini karena banyak gembala tidak lagi sedang menggembalakan domba-domba tapi sedang menggembalakan dirinya sendiri. Coba perhatikan. Ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya Begitu domba itu terserak, begitu domba itu tidak lagi berada di kandang, tidak ada lagi yang peduli. Tetapi ketika gembala kekurangan lemak, kekurangan bulu, kekurangan daging, kekurangan susu, siapa yang dicari? Ya. Ya, ada ada kelompok-kelompok tertentu yang hanya mempercakapkan persepuluhan yang hanya mempercakapkan persembahan yang hanya mempercakapkan banyaknya domba yang digembalakan yang hanya mempercakapkan bagaimana seorang gembala menjadi populer tapi perhatikan ya dan saya sangat yakin Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita sebagai gembala siapapun kita tersesatnya domba salah satu penyebabnya karena gembala tidak lagi menggembalakan domba-domba, tapi sedang menggembalakan dirinya sendiri. Ini harus kita perhatikan. Mari kita sebagai gembala-gembala saudara, dimanapun saudara ada, dalam konteks yang lebih luas seperti saya katakan tadi, bukan berarti saudara harus menjadi gembala satu gereja yang besar atau kecil, sedang dan seterusnya, tapi posisikan diri saudara sebagai pemimpin kelompok kecil. Atau saudara sedang berada di sekolah, sedang mengajar, atau saudara berada dalam kelompok-kelompok kecil di tengah-tengah keluarga. Posisikan dirimu dan perhatikan domba-dombamu, ya. Apakah kita, sebagai gembala, sedang menggembalakan diri sendiri? Kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, dan kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Wah, ini firman Tuhan ini sangat tegas untuk kita Bapak Ibu semua saudara, semua sahabat ya saudara yang mendengar, yang menyaksikan tayangan ini. Dan Saudara perhatikan, apa akibatnya? Karena gembala tidak lagi menggembalakan domba-domba tapi menggembalakan dirinya sendiri dengan jalan merampas, merampok. Ya, Memanfaatkan domba-domba dengan segala yang mereka miliki, tapi tanpa merawat, tanpa mengobati, tanpa memperhatikan domba-domba. Perhatikan akibatnya, kita tahu. Dan sekarang, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, karena saudara, sebagai gembala, adalah juga dombanya Tuhan. Domba-domba yang saudara sedang gembalakan adalah juga dombanya Tuhan. Karena itu, sebagai gembala, sebagai domba, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, pekerjaan kita, kepercayaan kita, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita bagi gembala agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus, dan pernyataan yang sama pernah dikatakan. Yesus Kristus kepada salah seorang murid yang pernah gagal. Petrus, hai Petrus anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku sampai tiga kali? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang terakhir. Setelah dijawab oleh Petrus, engkau tahu Tuhan. Maka apa kata Tuhan Yesus Kristus? Gembalakanlah domba-dombaku. Wah, ini luar biasa. Tuhan menuntut kepada setiap gembala. Dengan kata lain, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak memperbaiki penggembalaan kita kepada domba-domba, maka Tuhan menuntut dengan kata lain, dia mengambil ahli tanggung jawab ya. Mengambil pertanggungjawaban para gembala itu. Apa yang ingin dikatakan? Tuhan memecat saudara dan saya sebagai gembala. Tuhan memberhentikan saudara menjadi gembala. Meskipun secara organisasi gereja mungkin saudara masih tetap menjadi gembala. Saudara masih punya gelar pendeta. Ya, saudara masih punya gelar pastor dan sebagainya. Saudara masih punya gelar penatua, diaken dan sebagainya. Tapi perhatikan Ketika kita tidak bertobat, dari menggembalakan diri sendiri dan menggembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah selesai dengan kita. Tuhan sudah memberhentikan kita, dan perhatikan, kita tidak akan mendapat penghormatan lagi di dunia ini, bahkan tidak akan lagi mendapat penghormatan di surga. Ini yang kita lihat, maka saudara, tema ini begitu keras dan begitu tegas untuk kita. Silakan setiap kita memposisikan diri sebagai gembala. Hari ini waspadalah awal kita menjadi gembala yang jahat atau gembala yang berkenan di mata Tuhan. Biarlah kiranya ya. Firman Tuhan pada minggu pagi ini bisa menjadi berkat bagi saya bagi semua saudara-sahabat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara berada Tuhan Yesus memberkati selalu